Bapak punya satu program khusus yang tidak semua sekolah punya, yaitu program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Apa itu? Kami akan untuk duta-duta di sekolah ini, kelompok-kelompok siswa. Tujuannya adalah siswa ini akan kita kirim, akan kita tugaskan ke masyarakat untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Mungkin kita belum semua ya, belum semua. Tapi satu-satu mungkin akan di program bersama wajib. Kalau di sekolah tinggi itu ada namanya KKN ya, ada PPL ya, ada program kelapangan. Ya sekarang belum punya, pengadilan masyarakat belum punya itu. Maka melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial, kelompok-kelompok ini sebagai bonus demokrasi, kalian adalah subjek-subjek yang akan menggantikan. Binatang-binatang itu tema topik kak, terus sedang dingin-dingin. Jadi menghasilkan dari binatang itu menggunakan aplikasi dengan sungai, buaya sedang garam. Buaya sedang garam, karena memang daya tarik bulan itu sangat mempengaruhi perilaku buaya itu, terutama betina buaya itu yang ada sih. Jika bisa ingin dengar, menanda orang-orang olahraga ini, asal dia mikir senang gitu, ayo lah, raya. Artinya pengaruh daya tarik bulan, bukan sekedar ukuran ke manusia. Jadi itu, kita kena dengar dan saya berlakon. Jangan coba batang bulan terang, bulan naik. Atau jangan barang dalam satu bulan naik. Apa sebabnya? Karena daya tarik bulan itu akan menarik makanan dari bumbu-bumbu sembilan itu. Ada pinteras, ada bulan pakak, balai, nyor, kita tidak. Jadi mulai dari tadi sampai mulu, ketemang, bit keras, bakak, balai, nyor, tungkus, kelambu, ngantongan silo, tupenyi, tupanjang, sampai Sunda. Jadi 12 bulan sama dengan kandalan baru Masehi. Cuman awal tahunnya yaitu pada bulan 4. Bagaimana setahun itu kan pada bulan 4. Itu untuk menghitung sebilik ketika lebas, sebilik ketika nunu, sebilik ketika nunggal, dan sebilik panen misalnya. Tapi karena orang beli